saya Reza Frisma Prisandi. Saya saat ini kerja di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tapi saat ini saya sedang mengambil master di University of Illinois Urbana-Champaign. Dan alhamdulillah saya baru saja menyelesaikan New York Marathon 2017 di New York tepatnya. Jadi biasanya itu beberapa bulan sebelumnya mereka udah announce bahwa akan ada maraton di waktunya kapan, kemudian kita apply ke website mereka, kemudian sebetulnya mereka akan semacam lotre gitu, jadi drawing. Jadi sebetulnya tapi berbeda kalau misalnya kita sudah melewati ada beberapa batas waktu yang mereka sudah tentukan yang bisa dapat langsung dapat. Let's say misalnya 2 jam something, jadi untuk mereka yang pernah mengikuti maraton sebelumnya kemudian mereka sudah mencapai waktu sekitar 2 jam something, mereka udah bisa masuk jadi partisipan. Tapi kalau untuk yang unqualified person itu biasanya drawing sih, jadi ya lucky. New York Marathon kali ini benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa, karena saya juga ini pertama kali maraton, my first maraton. Kemudian juga ternyata track atau route maratonnya juga cukup menantang karena ada banyak tanjakan segala macam dan sepanjang race hujan. Jadi benar-benar menantang, tapi alhamdulillah saya bisa finish sebelum cut off waktu yang ditentukan. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan. Jadi ini benar-benar maraton pertama saya ya di New York Marathon ini. Kesan-kesannya adalah saya banyak belajar di lari ya, terutama dari proses praktis, bagagaimana lari segala macam, bagaimana cara menjaga endurance segala macam. Dari saya sih sebetulnya 4 dari 4 bulan yang lalu training untuk persiapan ini. Jadi prosesnya itu sih sebetulnya yang benar-benar membuat saya bikin belajar how to achieving the goal. Trainingnya biasa aja sih, seperti misalnya saya biasanya 4 sampai 5 hari dalam seminggu lari. Let's say misalnya Senin 2 miles, Selasa 3 miles, Rabu misalnya 2 miles lagi, enggak terlalu jauh. Tapi biasanya di weekend kita step by step, misalnya di bulan pertama 5 miles, kemudian misalnya bulan kedua reaching 10 miles, kemudian naik lagi. Jadi lari itu proses, jadi kita nggak bisa misalnya langsung saya seminggu ini harus langsung 20 mile gitu, itu nggak bisa, jadi harus step by step. Lari itu olahraga yang sangat menyenangkan, itu yang pertama. Kemudian dengan olahraga juga membuat kita juga lebih fresh, berpikir juga lebih baik, lebih fokus. Saya juga, pengalaman saya sih belajar sambil olahraga juga membuat lebih masuk belajar. Kemudian saya juga suka olahraga lari juga sebetulnya sebelumnya. Jadi ini juga membuat olahraga saya lebih fokus dalam pekerjaan, apalagi lebih sehat segala macam, lebih bugar dan gak gampang sakit juga. Ya intinya adalah olahraga itu memang penting buat kita ya, olahraga penting buat kita. Kemudian juga dengan olahraga apalagi lari itu bisa men-challenge diri kita untuk bisa lebih baik, bisa lebih menghargai proses, bisa lebih ya seperti itu. Terus juga pesan-pesan bagi teman-teman mahasiswa yang juga sedang mengambil master di sini, ya kalau bisa sih jangan terus belajar terus ya, maksudnya kita harus juga harus balance gitu, kita harus belajar. Kita juga, kalau terutama saya sih, kalau saya lebih suka selain belajar juga saya bisa olahraga juga, terus kemudian lebih socialize juga ke orang US juga sebenarnya gitu. Jadi tidak hanya cuma belajar ya, karena kan belajar di kelas juga cuman, maksudnya belajar di kelas itu adalah bagian, salah satu bagian dari proses belajar kita.